Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi di channel Ayurva Yulianto Oke di video kali ini Aku mau review belanja bulanan aku Untuk harga dan produk yang aku beli Sebelum tonton videonya Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih untuk harga gula putih merek gunung madu satu kilonya 12500 untuk tepung terigu merek kunci biru harganya 12900 untuk harga tepung sajiku serbaguna 240 gram, harga satuannya 7400. Jadi saya beli dua, total 14800 dan ada diskon untuk semuanya senilai 5800. Jadi harganya itu satunya 4500. Selanjutnya tepung untuk bakwan dengan merek Sasa harganya 6500. Untuk harga Indomie goreng, harga satuannya 2600 dan ini saya beli 3 bungkus jadi total 7800 untuk indomie rasa bawang itu harganya 2500 dan saya hanya beli satu jadi totalnya 2500 selanjutnya untuk margarin merek forvita itu harga satuannya 5700 Selanjutnya untuk bumbu racik ayam goreng dengan harga 2.000. Selanjutnya untuk sarden merek ABC dengan berat 155 gram, harga satuannya 9.800. Selanjutnya sauri saus tiram, harga satuannya 11.700. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga 26.900. Selanjutnya Sunkara santan kelapa dengan harga Rp3.500. Untuk tenggo rasa coklat kemasan 130 gram dari harga 8.400 menjadi Rp5.000. Jadi potongannya 3.400. Untuk deterjen dengan merek Daya kemasan 850 gram dengan harga 17.300 dan untuk deterjen merek Soclean dengan kemasan 770 gram itu harganya 18.700 untuk potongan diskon senilai 1800. Jadi totalnya yaitu 16.900. Dan yang paling saya suka, jadi deterjen ini masing-masing mendapatkan hadiah satu buah piring cantik. Selanjutnya untuk harga pasta gigi merek Pepsodent Herbal untuk berat 190 gram dengan harga 19.300 dan untuk Pepsodent Herbal berat 120 gram itu harga 13.900 dapat potongan diskon Rp1.000 jadi harganya menjadi 12.900. Untuk sabun Life Boy dengan kemasan 4 x 60 gram, harganya Rp10.900. Untuk sampo yang saya beli ini harganya Rp28.200. Selanjutnya untuk cairan pencuci piring dengan kemasan 800 gram, merek Alfa ini harganya 9.900 dan untuk cucian piring merek Mama Lemon dengan harga 9.800 ini semua total belanja bulanan saya di Alfamart ya selanjutnya ini kemarin saya juga beli pempes di camat untuk harga kemasan itu saya lupa tapi yang saya ingat itu hanya harga total jadi totalnya itu seratus ribu rupiah untuk ukuran M dan saya mendapatkan hadiah minyak goreng merek Rosben untuk kemasan 1 liter. Dan ini adalah hasil belanja bulanan saya di bulan Desember, tepatnya tanggal 22 Desember 2020. Untuk total belanjaan di Alfamart itu semuanya 259.900, total diskon potongan harga 16100 jadi total belanja saya menjadi 243.800 ditambah untuk belanja pempes itu totalnya rp rupiah jadi total semua belanja saya di bulan Desember yaitu 343.800 Terima kasih yang sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang baik dan uh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.